Pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Wonosari terus berkembang dan bertransformasi dalam melayani masyarakat. Pengadilan harus lebih berani untuk bergerak, ikut berkontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul di wilayah hukumnya. Adanya gerakan mediator desa, Pengadilan Negeri Wonosari berupaya memberdayakan kepala desa untuk berperan aktif sebagai mediator handal guna mengatasi permasalahan real di wilayahnya masing-masing. Tahun ini tuh tahun yang sensitif sekali. Gesekan kecil antar keluarga, kita ingat berapa tahun yang lalu. Masyarakat akan mendapatkan penyelesaian terbaik dengan nilai-nilai kearifan lokal secara lebih cepat dan tanpa biaya. Bagi pemerintah daerah, program ini akan lebih mudah mendeteksi permasalahan yang muncul di wilayahnya dan meminimalisir efek dari permasalahan tersebut. Dan tentunya berhasilnya program ini akan menguntungkan aparat penegak hukum. Karena dengan selesainya permasalahan di tingkat desa, maka semakin sedikit permasalahan hukum di wilayah hukumnya. Dipanggil di situ, dilakukan mediasi, ya teknikal yang benar, selesai itu urusan. Dan bagi pengadilan, ini merupakan implementasi restoratif justice yang saat ini sedang dikembangkan. Pengadilan Negeri Wonosari bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk membicarakan terutama tentang hakim desa, menjadikan inovasi mediator desa sebagai program unggulan dalam rangka berkontribusi dan memberikan solusi untuk masyarakat Gunung Kidul. Dengan program mediator desa ini, Pengadilan Negeri Wonosari berupaya menjaga harmonisasi hukum adat dan kearifan lokal dalam rangka pemberlakuan hukum nasional yang lebih humanis, serta menjaga hubungan sosial kemasyarakatan sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif. Untuk itu, mari manfaatkan program Mediator Desa.